Saya pasti kehangatan AJL masih dirasai. Jadi hari ini di MHI kita bawakan kepada anda juara AJL ke-35 menerusi panggilan video. Kita bersama dengan Kakak Azraf, Lokabi dan juga Noki. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hai. Oh, hai. Alah, siap bawa anak dia kat situ. Apa khabar semua? Baik. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih meluangkan masa dia berbagi perasaan ni selepas ialah dinobatkan juara. Dah boleh tidur ke? Masih macam tak percaya lagi ke? Macam mana setakat ni? Tak tidur betul lagi ni. Tak tidur betul. Percaya tu dah mula percaya je. Belum lagi. Wow. Masih jam lagi. Excited. Noki senyap je? Noki macam jam lah. Dia macam jam? Okey, tak apa. Kita tanyakan dululah. Mungkin perkara pertamalah yang terlintas dalam minda apabila diangkat sebagai, diumumkan sebagai juara AJL ke-35. Rasa macam pernah menyangka ke ataupun macam pada ketika itu tak sangka boleh disebutkan sebagai juara? Maybe Noki patut jawab ni. Noki dah bersedia? Ya. Okay. Boleh soalan sekali lagi. Okey, perasaannya apabila dinobatkan sebagai juara pada ketika itu, apakah yang terlintas di fikiran? Yang terlintas sebenarnya masa keadaan tu Noki rasa macam betul kan ni benda ni betul ke tidak So, sampai Noki terduduk kau dekat tepi macam kejap betul ke ni betul ke? Terus kakak terus tarik Noki, bangun. Noki tu benda tu tidak expect lah, secara jujur. Tapi memang kita nampaklah malam tu kan, anda bertiga memberikan all out, everything, setiap suara daripada anda dengan ekspresinya, dengan chemistry yang cukup kuat yang kita rasakan di pentas itu. Dan inilah kali pertama anda bertiga melangkah ke pentas final AJL dan terus mengungguli tempat juara. Jadi bagaimana lepas ini, rasa macam ada banyak kolaborasi lagi ke? Ada terfikir nak buat projek seterusnya ke? Bagaimana untuk anda semua? Mungkin kita mulakan kakak dulu. Okay, kita belum pernah bercakap tentang macam what's plan selepas ni. Yeah. Tapi kalau ada rezeki, kalau apa ni dapat lagu yang memang sesuai untuk kami bertiga, why not kan? InsyaAllah kita boleh lagi lah. Kerjasama dalam satu lagu. Baik. Loka B macam mana? Kalau Loka, I think sekarang ni main focus is untuk Loka, Noki dengan Kakak release single dahulu. Sebab it's a good time lah to release our single song, sebab insyaAllah lah AJL ni akan buka pintu rezeki yang lebih, so itulah, tak sabar sebenarnya. Kakak pun nak release, kita orang tiga-tiga dah standby dah lagu yang nak release, so insyaAllah lah soon. Kita semua pun nantilah sebenarnya kan. Jadi bagaimana malam rehearsal tu sehingga ke malam kemuncak kan, ada tak apa-apa peristiwa yang berlaku yang tak boleh dilupakan, yang rasa macam sampai hari ini macam teringat juga malam tu? Peristiwa. Yalah, masa rehearsal ke? Masa rehearsal semua okey ya? Semua okey, Alhamdulillah. Jadi anak bertiga bagaimana? Aku cakap dah kena, okey. Apa-apa, macam masa rehearsal tu sebenarnya kita orang tak, memang the concept was just untuk main dengan LED lah time tu. Jadi kita orang tak ada rehearse apa-apa, apa macam nak cakap, formation ke apa ke. Jadi time rehearsal tu sebenarnya barulah kita dapat tengok and tambah-tambah idea. Kakamnya, husband Adam pun siap tolong, okay kita nak buat macam ni. So balik tu kita orang practice sebanyak mungkin dalam bilik hotel. Tapi lah, menuju ke malam kemuncak tu kan, ada tak berguru dengan artis-artis mana untuk persiapan bukan saja untuk persembahan tapi persiapan untuk mental dan segalanya? Ya, malam yang cukup besar kan, ada berjumpa dengan sesiapa untuk mendapatkan sedikit input daripada artis lain? Banyak sebenarnya, sebab sebelum kita sampai ke hari AJL tu, kita adalah few macam kerja-kerja lain yang bertembung, berjumpa dengan artis-artis yang kakak rasa banyak experience lah di atas pentas AJL kan.
Batas pentas yang besar. So kita adalah jumpa dan minta nasihat, minta kata-kata semangat. So antara daripada mereka macam Hazama, Minifly, yang memang banyak bagi input, bagi especially Mangat. Macam Minifly tu bagi dekat lokal lah, dia bagi semangat kata yang memang bagi dia untuk di atas stage, untuk bagi diri lokal di atas pentas. And saya nak tambah sikit sama belum bermulanya AJL, kita orang adalah ambil kelas vokal yang disediakan oleh Wonder Music. Dan thank you to Cikgu Afif dan juga Cikgu Azrin sebab mereka yang memberikan semangat dan menaikkan confident level kita orang. Sedangkan kita orang dalam keadaan yang sangat cemas-cemas, takut. Tapi tadi malam tu kan memang tak nampak cemas ke, tak nampak takut ke, nervous ke. Ana bertiga memang orang kata terbaiklah malam itu. Syabas kita ucapkan congratulations, tahniah. Dan so tentunya kita nak tanya sedikitlah perbezaannya. Kerana kita melihat anda semua memberikan persembahan yang termantap walaupun tiada penonton di hadapan anda. Bagaimana pengalaman itu bagi anda setiap seorang? Kakak? Pengalaman yang bagi kakak baru untuk kakak, sebab sebelum ni ialah kita dapat dengar sorakan daripada penonton, dapat energi. Tapi kali ni memang berbeza. Rasa dia macam kita tengah buat recording show, tapi semangat lokal dengan Noki tu yang kita bergabung, energi tu yang kakak rasa itu bukan halangan lah untuk kita bagi yang terbaik pada malam itu. Memang bukan halangan. So tentunya kita dah semua menonton sendiri sampai meremang, sampai ke rumah lah kita rasa energi anda bertiga. Tanya, congratulations sekali lagi. Anda bertiga juara AJL ke-35. Terima kasih meluangkan masa. Thank you. Thank you so much. Dia, kita baru saja bertanya khabar bersama dengan Kakak Azraf, Loka B dan juga Noki. Semoga banyak lagi ialah collaboration ataupun hasil karya yang seterusnya yang boleh kita raikan selepas ini.